Iya. Apa itu sanad? Sanad adalah silsilatul rijal al-musilah lil matn. Sanad itu rantai perawi yang menyampaikan kepada matan. Rantai perawi yang menyampaikan kepada apa? Matan. Kalau antum baca dalam kitab Sahih Bukhari, haddatsana fulan an fulan an fulan sampai Rasulullah SAW, maka ini namanya sanad, Pak. Ya, sanad. Apa itu matan? Matan adalah ma yantahi ilahi sanad minal kalam. Ujungnya sanad berupa ucapan. Misalnya innamal a'malu binniyat itu matan, matan hadis. Isinya hadis. Ya, berupa perkataan itu matan namanya, Pak. Ya. Apa bedanya dengan isnad? Sanad dengan isnad. Isnad maknanya lebih umum dari sanad. Isnad terkadang maknanya sanad. Isnad juga mempunyai makna mengisnadkan, menyebutkan sanad. Iya. Itu menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.